misalkan lagi wedding, kadang-kadang kan aku pede nggak baca. Ininya kan HP udah taruh di sini aja kan, di holder aja kan. Kadang aku pede nggak baca. Tiba-tiba salah tengah-tengah. Aduh, kenapa? Gue tuh bangga jadi pemusik, lo tau gak kenapa sebetulnya? Dari segala hal seni, musik tuh yang paling gak ada bentuknya. Lo gak bisa pegang, lo gak bisa lihat, ya kan? Lo gak bisa pegang, lo gak bisa lihat. Kayak dia nyanyinya memang seperti kayak dia ngomong. Udah, dapet ngerebut gitu. Rebut. Wah, tergila-gila orang dia gitu. Dapet baru. Jadi artinya makanya justru karena dia abstrak. Nah, itu enggak ada rumus pasti. Enggak ada rumus pastinya gitu loh. Tapi bisa dirasain lah. Atau satunya cara adalah dirasain. Iya, benar dirasain. Nah, ketika kita mau bilang sama orang, kita mau bilang sama orang, lu rasain dong. Nah, dia kalau kita enggak kasih rasa, dia enggak bisa ngerasain. Iya. Kan gitu intinya. Sama kayak kita ngomong gini kan, ada penekanan dalam kata-kata kita kan ada penekanan. Itu yang membuat memperjelas. Membentang kurnia dewata, menaburkan sejahtera, lukisan alam. Rick, jadi kelihatan banget gitu ya ketika lo di awal sekali, di awal setelah intro masuk lagu, lo masih mikir. Nah, coba lo jangan baca syair sama sekali. Coba lo nyanyiin aja. Kita akan ngambil potongan bait depan itu aja. Sebab setelah itu lo udah terasa enjoynya. Ya, saya jadi membawakan lagu Cakrawala Senja dari Om Faris RM. Lagu ini punya tantangan tersendiri buat saya. Tantangan yang cukup besarnya adalah memberi rasa pada lagu ini. Karena pada dasarnya lagu ini tuh bukan lagu yang sulit atau lagu yang rumit atau yang berliuk-liuk. Tapi lagu ini kalau nggak dibawakan pakai rasa atau tidak diberikan rasa yang tepat, itu kurang. Ada yang kurang. Sementara Om Faris RM udah membawakan lagu itu dengan versinya Om Faris yang luar biasa bagusnya, dengan penghayatan, dengan rasa yang luar biasa, karena Om Faris juga yang menciptakan lagunya. Dan saya sekarang harus membawakan lagu itu dengan versi saya sendiri, dan harus berbeda dari Om Faris gitu. Jadi itu sebenarnya tantangan yang besarnya, untuk memberikan rasa yang tepat, yang pas untuk lagu ini. Jadi lo ngambil dikit aja potongan, sebatas alam raya, sebatas semesta yang bawaan dunia, sampai hari yang megah, sampai situnya aja. Cukup sampai situnya aja. Jangan mikir. Gitu. Lo enjoy aja. Karena ketika lo udah enjoy seperti bagian berikutnya, itu udah top banget. Oke. Okay, coba ya. Sip. Oke. Okay, dicoba. Kita lanjut. Simpan aja tapi mungkin dia lebih nyaman. Coba lagi ya, part sama ya. Himbawa dunia
bermandu sinar surga, nan megah benderang, terciptalah sudah hari yang megah. Ya yang ini. Lebih enak sih, kayaknya yang ini sih. Udah kayak hasil mixi kan suara dia. Serak ya? Atau yang bener sebelumnya, yang pas falsetnya ngambil yang sebelumnya. Oh itu iya. Jadi gak apa-apa juga sih. Bener. Ini ya, yang pas masuknya ya? Oh. Ah itu ya, ada kayak ada krek-krek dikit. Ada lendir dikit ya. Yaudah kalau gitu gini aja, ambil take 3 aja. Siapa tahu. Tadi yang sebelumnya juga udah pas. Udah bagus ya. Terhampar alam raya. Om Faris sendiri gak mau ngedirect saya secara langsung, jadi tidak memberikan arahan-arahan yang pasti untuk saya. Tapi Om Faris lebih memberikan kebebasan dan tanggung jawab pada saya untuk mengelola vokal saya dan mengelola gimana caranya saya memberikan rasa pada lagu ini tanpa ada batasan-batasan, tanpa ada boundaries-boundaries yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan karakter saya sendiri. Itu yang saya suka dari Om Faris. Jadi ada pembagian tugas yang jelas bahwa Om Faris bertugas untuk aransemen dan mengolah lagunya sedemikian rupa, dan Om Faris memberikan tanggung jawab dan kebebasan buat saya untuk mengolah lagunya Om Faris itu segimanapun itu, dengan bagaimanapun cara saya, dan memberikan rasa ke lagu itu gitu. Himbauan dunia, bermandi sinar surga. Saya ingin memberi pendapat sedikit ya, memberi pendapat sedikit mungkin dari sisi di mana saya diserahkan, dapat serah terima tanggung jawab untuk memproduce kerja album tribute The Faris RM ini bersama teman-teman pendatang baru di industri musik Indonesia, terutama dari kalangan milenial seperti Eric Rene ini. Gini, yang pertama sekali harus disadari, yang banyak tidak disadari oleh kalangan-kalangan pendatang baru di milenial ini adalah bahwa